Seorang wanita mengandung ditemukan mati dengan kesan tembakan di perut dalam sebuah kereta yang diparkir di tepi jalan di Kampung Repek di Pasir Mas, Kelantan petang semalam. Mangsa berusia 26 tahun yang mengandung 7 bulan ditemui jam 4 petang oleh orang awam sebelum dimaklumkan kepada pihak polis. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, berkata mangsa bekerja sebagai peniaga ditemui terbaring di tempat duduk pemandu. Menurutnya, pemeriksaan mendapati terdapat kesan tembakan di perut kiri mangsa dan ibu mangsa memaklumkan wanita itu mengandung 7 bulan. Hasil temubual saksi juga mendapati kenderaan jenis Nissan Cefiro diparkir di tepi jalan sejak petang kemarin. Terdapat satu kelongsong peluru ditemui di bahagian kaki tempat duduk penumpang belakang sebelah pemandu. Semakan awal mendapati kenderaan terbabit didaftarkan atas nama mangsa sendiri. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Pasir Mas HPM untuk nedah siasat, katanya dalam kenyataan hari ini. Muhammad Zaki berkata, susulan itu pihaknya menahan seorang lelaki berusia 40 tahun jam 11.30 malam tadi. Suspek yang bekerja sebagai buruh ditahan di Pasir Mas dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sekian info dunia, jangan lupa subscribe, tekan tombol loceng, like, komen dan share supaya anda mendapat info dari channel ini.